Kameranya dibuka semua dong biar terlihat wajah-wajah cantiknya mana? Tadi kameranya mana? Pagi Gwen. Pagi Lause. Selamat pagi Gwen. Selamat pagi Lause. Selamat pagi Lause. Oke, sekarang. Selamat pagi Lause. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Lause. Ya, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik, persiapkan diri kalian. Ayo. Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau bersuka cita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Adik-adik semua boleh berdiri. Ya, buka kameranya supaya terlihat. Ya, kita berdiri semuanya. Kita bersukaria. Biar lo sama pindah ya. Lo semua berdiri. Adik-adik berdiri dong. Ayo kakak yang kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Ini suara resmi kita dengar. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Gila. Duduk. Berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Rose di mute. Dokter Rose di mute suaranya. Indah. Ada suaranya. Ya, adik-adik, lipat tangan semuanya. Boleh? Silakan duduk dulu adik-adik semuanya. Kita mau berdoa, minta Tuhan Yesus pimpin ibadah kita. Ya, sikap doa yang baik, lipat tangannya. Lindung. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami semua sehat. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Tuhan Yesus, pimpinlah juga jaringan yang kami pakai, Tuhan berkati supaya kami bisa beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita udah kelas balita. Adik-adik kelas balita. Halo. Halo. Hanya batita balita. Satu mana yang kelas satu belum hai-hai? Kasih reaksinya dong. Nah, kayak gini. Lalu kelas berapa? Sekarang yang kelas 2, silakan kelas 2. Mana? Yeay, semuanya udah suka cita semua loh, Seros. Oke, semuanya sudah terlihat suka cita ya, Lose ya. Berarti kita lanjut ya memuji Tuhan. Ya, kita mau nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Haleluya. Ya, kita berdiri ya Lose ya. Adik-adik semua berdiri ya. Tapi Lose, ada persyaratannya nih. Kalau kita kan menyanyi lagu Haleluya,
Kalau ada kata-kata haleluya, kita semua duduk. Tapi kalau ada kata-kata puji Tuhan, kita semua berdiri. Oke, siap-siap ya. Kalau ada kata-kata haleluya, duduk. Ada kata-kata puji Tuhan, berdiri. Ya, jangan lupa ya. Yuk, kita mau sama-sama sekarang semuanya berdiri semua. Kita mau nyanyi lagu haleluya. Mainkan kayanya. Rose, kalau puji Tuhan, aku gak bisa berdiri karena aku di tempat tidur. Rose, gak suaranya. Di mute. Bukannya di close. Rose, mic-nya lagi di close. Rose, nggak kedengeran kanak. Suaranya di mute. Di mute. Rose, mohon di open mic-nya. Di mute. Oke, kita ulang ya. Haleluya, puji Tuhan. Mainkan kayaknya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ya, lupa ya lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, siap-siap. Ya salah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Masih terus berdiri, kita masih semangat. Kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Yuk, lanjut Kak Yano. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ayo menari semua. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Sekali lagi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidak menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ayo menari semuanya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Iya, silakan duduk. Ya, adik-adik silakan duduk.
Ya, tadi kita sudah bernyanyi sama-sama. Sekarang lo sepengen dengar satu anak nyanyi lagu sekolah minggu ya. Langsung mau pilih dulu siapa ya yang beruntung hari ini. Siapa ya? Siap-siap, siapa ya yang nyanyi hari ini? Halo, mau dengar suaranya Sarah? Lah. Sarah kelas 2. Silakan, Sarah kelas 2. Ya udah, Lausa. Ya, Sarah mau nyanyi lagu apa? Lagu apa, Sarah? Ya, Lausa. Happy ya. Boleh nggak kalau Lausa minta jangan happy ya? Kan sudah kelas 2. Lagu yang lain boleh ya? Boleh. Alive juga boleh, bisa nggak? Aduh. Sayang semua. Oke, boleh. Silakan Sarah. Ya, teman-teman, kita dengarkan Sarah bernyanyi untuk memuji Tuhan ya. Lagu apa tadi, Sarah? Ini sayang semua. Ya, silakan Sarah. 1, 2, 3. Sayang semua. Apa ya gitu semua. Sayang semua. Sayang. Sayang papa, sayang mama, sayang kak. Sayang adik. Sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Terima kasih Sarah, betul ya. Tuhan Yesus itu sayang kita semua, bukan cuman sayang papa mama, adik dan kakak, tapi Tuhan Yesus sayang kita semua. Oke. Okay. Ah, adik-adik sekarang siapa alat tulis? Karena kita ingat sambil nanti-nantikan yaitu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losi. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian dulu. Kita mau nyanyi. Ya, buat firman Tuhan ya. Dari Kidung Ceria nomor 140. Firman Tuhan. Ya, mari. Yeah.
Ya, adik-adik, halo. Selamat pagi menjelang siang semuanya adik-adik. Wah, senang sekali ya. Hari ini Rosa bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Rosa akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh belajar firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sebelum lo cerita, lo mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah ditinggal sama mama dan papa, tapi dalam waktu yang lama? Misalkan ditinggalkan 1-2 hari, mama papa ada keperluan, ada misalkan ada tugas kantor atau ada tugas... 1 jam, lo. Ada siapa yang pernah ditinggal papa mama? Ayo yang dalam waktu yang lama. Pertanyaannya berapa jam? Kalau sekarang, ditinggalin 1 minggu sama papa. Terus perasaannya gimana sih adik-adik? Perasaan adik-adik gimana kalau ditinggal papa mama? Biasa-biasa aja. Biasa aja loh, Sat. Biasanya kan kalau ditinggal tua tuh bisa nonton, tapi ketika kalau biasa malam-malam agak cepet soalnya perginya, soalnya biar bisa siapin makan malamnya. Nah, biasanya kalau papa mama mau pergi harus adik-adik pasti dipesankan sesuatu sama papa mama. Misalkan, ayo jangan lupa makan. Ya, jagain adik. Istirahat yang cukup dan jangan lupa kalau main HP, ayo harus tahu waktu. Ayo. Itu kalau main HP selalu dari jam 2 sampai jam 4 untuk siang. Kalau malam jam 8 sampai jam 10. Lama sekali. Biasanya papa mama kan suka ingetin adik-adik, ayo main HP-nya jangan lama-lama, nanti matanya sakit. Gak usah. Hanya 1 jam. Oh iya, bolehlah 1 jam kalau lagi liburan ya. Tapi kalo adik-adik, aku sih kalau main, kalau minggu itu cuma siang, kalau Sabtu bisa siang malam, Jumat cuma bisa malam. Soalnya paginya itu kan ada sekolah, jadi nanti masa langsung ke siang soalnya jam 10. Jadi nanti matanya dari laptop harus mau pindah ke main game gitu. Saya main PS. Siapa yang iya main PS? Oke. Lo semua tanya satu lagi ya. Siapa di sini kalau tinggal papa mama sedih? Ada enggak? Ada enggak yang sedih? No. Senang kalau ditinggal papa mama bebas bermain ya. Biasa-biasa aja, Rosa. Aku mau ditinggalin papa mama. Ada yang merasa kangen nggak sama papa mama? Kalau ditinggal lama? Kalah. Oke deh, kita masuk dalam cerita ya. Nah, adik-adik, hari ini Lose akan menceritakan yang terambil dari Alkitab, kitab ya. Nah, adik-adik masih ingat kan? Bagaimana perasaan para murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di salib? Mereka merasa sedih dan takut, ya. Nah, adik-adik, tapi bahkan adik-adik, setiap kali mereka berkumpul setelah Tuhan Yesus disalib, mereka harus sembunyi-sembunyi agar keberadaan mereka tidak dilihat orang. Satu kali mereka berkumpul di dalam satu ruangan seperti biasa mereka lakukan. Mereka harus mengunci pintu dan jendela. Kenapa? Karena mereka takut kalau-kalau keberadaan mereka berkumpul itu diketahui orang. Tapi
setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid, wah, murid-murid senang dan bersuka cita. Dia tahu, para murid-murid tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Mereka melihat sendiri karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ya. Nah, sejak itu dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah murid-muridnya setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus memberikan semangat, memberikan keberanian untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang. Tapi sayangnya tidak selamanya Tuhan Yesus berada bersama-sama para murid di dalam dunia ini. Tiba saatnya Tuhan Yesus akan pulang ke rumah Bapa di surga. Wah, bagaimana dong nanti perasaan para murid-murid Tuhan Yesus kalau ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga? Apakah mereka akan takut lagi? Akan sedih lagi? Oh tidak, karena Tuhan Yesus berjanji kepada para murid bahwa Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa di surga untuk memberikan penolong bagi para murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga para murid Tuhan Yesus tetap berani dan bersemangat mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik yang hadir di sini juga murid-murid Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga diberi tugas untuk mewartakan kasih Tuhan juga kepada semua orang. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kasih Tuhan itu bukan hanya diucapkan, tapi dilakukan. Bagaimana caranya lo? Aku kan masih kecil, katanya. Wah, adik-adik bisa mengasihi teman. Bisa ingat kalau papa mama pergi, pesan mama apa ya? Nah, adik-adik harus ingat apa yang dipesankan papa mama kepada adik-adik. Adik-adik harus lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita harus tetap bisa mewartakan kasih Tuhan, membagi kasih Tuhan kepada semua orang, terutama kepada teman-teman yang suka nyebelin tuh. Ayo, kita harus belajar mengasihi teman kita itu yang suka bikin kita kesel. Ya. Lo seyakin adik-adik bisa melakukan itu semua karena ada pertolongan dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu. Dan cerita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai 5. Dengan tema Janji Roh Kudus. Dan ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 20b, yaitu aku di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayo kita ucapkan ayat hafalan kita hari ini sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 20b. Aku di dalam kamu. Ya, adik-adik. Nah, nanti setelah selesai sekolah minggu, adik-adik bisa membaca ulang Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5, ya, Janji Roh Kudus. Nah, adik-adik ingat ya, hari ini kita semua sudah menjadi
kita semua termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Ingat, apa tugas kita? Mewartakan kasih Tuhan. Mengasihi teman, mengasihi papa mama. Jadi kalau papa mama pesankan yang baik-baik, adik-adik harus ikuti apa yang papa mama bilang, ya. Yuk, adik-adik kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau mengasihi papa mama, kakak adik, dan juga teman-teman kami. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan mengasihi teman, untuk mengasihi sesama. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan. Minggu depan kita dengar lagi. Bye. Ya. Bye bye. Bye. Bye bye Rosa. Bye. 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 Rosa, sampai minggu depan. Ya. Terima kasih, Losa. Terima kasih, Losa Roslin, sudah memberikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bentar lagi kita akan memberikan persembahan. Silakan, Losa Leni. Halo, adik-adik. Saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahan kalian. Nah, adik-adik, kalian bisa masukkan di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan di rumah. Atau adik-adik bisa titip ke mama papa, nanti mama papa bawa ke gereja, dikasih ke gereja. Atau bisa juga scan barcode yang ada di sini. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita diiringi satu lagu. Kasihnya seperti sungai, silahkan Los Heroes. Mainkan musiknya, saya. Terima kasihnya Yesus yang baik, berkatilah persembahan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Loseleni. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, kalau Tuhan Yesus berpesan, kita tidak boleh takut. Kita harus berani terus memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Nah, kita mau bikin aktivitas apa nih hari ini ya, Lose Prapti?
Ya, Rosa Prapti, kita mau bikin apa hari ini? Ya, Rosa Rosminda. Terima kasih. Halo adik-adik, sudah ready nih bahan-bahannya? Siapa yang sudah siap? Ayo, boleh disiapkan dulu kalau yang belum. Kita kemarin, saya sudah siap. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap dengan piring kertasnya? Apakah sudah? Oh. Nah, adik-adik, kalau tidak ada piring kertasnya, adik-adik, tidak apa-apa ya, boleh juga diganti dengan lingkaran ya, bisa diminta mama atau papa buatkan ya. Nah, terus yang bahan yang kedua adik-adik, siapa yang sudah siap dengan lem, gunting, lalu kertas, lalu pakai kertas yang warna-warni seperti ini ya, lalu pensil. Sudah semua ya? Sudah disiapkan ya? Sudah? Oh, oke. Okay. Sekarang kita mau mulai adik-adik. Sekarang kita ambil piringnya. Ya. Oke. Okay. Nah, yuk adik-adik, sekarang piringnya kita lipat ya. Nah, Lose punya nih seperti ini. Punya Lose ukurannya yang 23 cm, ya. Nah, ini bagian dalamnya. Itu nanti yang ada di dalam. Jadi kita lipat seperti ini adik-adik, ya. Nah, bagian dalamnya itu yang biasanya untuk makan, untuk naruh makanan gitu ya. Nah, itu ada di dalamnya. Oke, kita lipat seperti ini ya. Coba bareng-bareng kita lipat yuk yang sudah punya bahannya, yang belum boleh dilihat dulu, nanti boleh buat bareng mama papanya, ya. Oke. Oh, adik Nia sudah tuh sepertinya. Adik Michelle juga sudah. Siapa lagi nih yang Lose sudah? Oh, adik Yoselin juga sudah. Oke, sudah ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau buat apa sih Lose? Itu kok piringnya dilipat-lipat? Nah, hari ini kita mau membuat hati pakai piring ini ya. Loh, bagaimana caranya Lose? Nah, sekarang Lasa mau tunjukkan ya bagaimana kita mau bentuk hati, nanti di tengahnya ada hatinya gitu ya. Nah, coba Lasa mau taruh dulu di bawah ya. Perhatikan ya adik-adik ya. Nah, coba kelihatan tidak? Coba yang kelihatan tangannya Lasa. Kelihatan. Oke, siap. Kelihatan. Oke, sip. Nah, sekarang seperti ini. Kelihatan Lasa. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau gambar ya. Oh, bagi. Kita mau gambar adik-adik. Siapa yang sudah belajar membuat garis lengkung di sekolah? Saya. Oh, saya. Oke. Nah, sekarang kita mau buat garis lengkung seperti ini. Ayo, Lose. Di pinggirnya ya, adik-adik ya, pinggirnya agak di bawah garis yang paling pinggir ya. Kita buat garis lengkung, turun lagi. Nah, tapi tidak bablas sampai sini ya, adik-adik ya. Sisakan sekitar 3 atau 4 jari kalian, ya. Oke, kalau punya Lose, Lose sisakan sekitar 3 sentian, ya. Nah, sudah ya, garis pertama sudah jadi. Sekarang garis lengkung yang kedua nih, mulai dari atas lagi nih adik-adik, ya. Tapi tidak lurus dari depan, tapi dari bawah nih adik-adik. Karena ini nanti yang bentuk hatinya ya. Nah, ini dari bawah seperti ini nih. Nah, lalu naik, lalu garis lengkung lagi seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu turun, bertemu di tempat yang tadi. Nah, seperti ini. Ya, adik-adik ya. Lose ulangi ya. Pertama tadi garis lengkungnya lurus dari depan, lalu turun. Nah, sampai di sisakan sampai bertemu di sini, tidak sampai mentok
semua diberi garis tidak ya, tapi berhenti di sini. Nah, paling tidak sisakan 3 sampai 4 jari kalian, ya. Nah, lalu yang garis yang di dalam yang nanti akan membentuk hati dari bawah, ya adik-adik ya. Nah, ke atas, lalu garis lengkungnya terus bertemu di sini, ya. Oke. Sudah dicoba atau belum? Nanti jadinya seperti ini deh. Sudah dicoba, adik-adik? Coba, yuk. Loso, aku belum bisa, Loso. Pegang pensil, aku masih susah. Boleh dibantuin mama atau papanya, ya? Oke. Nah, kalau sudah ada garisnya, adik-adik, seperti punya Loso, Loso punya gunting. Kita mau gunting sesuai garisnya, ya, adik-adik, ya. Oke, ini yang bagian ada garisnya itu kita gunting, adik-adik. Coba Loso mau gunting. Hati-hati ya kalau menggunting ya. Jangan sampai kita terluka dengan guntingnya yang mau kita pakai. Seperti ini Loso guntingnya. Nah, lalu bagian dalamnya juga Loso gunting. Seperti ini. Nah, bertemu di sini guntingnya. Nah, sudah selesai. Loso ambil. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ini Loso piring kertasnya putih. Ya, warnain, boleh di sini Loso. Kita warnai boleh ya. Aku warnain. Atau ditempelin kertas juga boleh. Oke, aku nih Loso tempel nih. Iya. Tempel kertas warna ya Loso. Seperti ini Loso tempelin kertas warna di sini. Loso Rosminda, selain ditempelin kertas warna, bisa juga dong kalau kita tulis apa ya di hatinya ya, itu. Ya, ini di bentuk hati ini nanti kita akan menulis ayat hafalan. Masih ingat kan ayat hafalan kita hari ini? Masih, ayo Loso. Sekarang kita menulis yuk. Kita tulis ya di sini ya. Ya. Ayo Loso tungguin. Ya, kita tulis sama-sama. Minta tolong papa mama ya Loso kalau belum bisa nulis. Iya, betul. Yang belum bisa nulis boleh minta papa mama bantuin. Loso Yuli mungkin bisa bantu tampilin lagi ayat hafalannya supaya adik-adik tadi yang sudah lupa boleh ingat lagi. Iya. Ya, dari Yohanes 14 ayat 20b. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Oh ya, di dalam kamu. Ayo tepat yang udah jadi semakin kita sudah jadi Loso. Wah. Maaf, Loso Prapti tadi menghilang sebentar ya. Nah, punya Loso karena Loso Prapti mau pakai topi ya tadi ya. Nah, punya Loso seperti ini adik-adik. Nah, punya Loso mau Loso ini tempeli ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat 20. Ya, kita tempel atau ditulis juga boleh, tidak harus ditempel. Nah, punya Loso, Loso tempel di tengah-tengah supaya kita selalu ingat ya ayat hafalan hari ini. Ya, sudah jadi semuanya ya adik-adik ya. Kalau yang belum jadi tidak apa-apa ya, nanti boleh lanjut lagi dibantu oleh mama papa. Nah, kenapa kok kita membuat bentuk hati ya adik-adik ya? Loso. Ya, Gwen. Gwen nggak punya alatnya. Oh, tidak apa-apa. Nanti saat menyusul nggak apa-apa. Saat punya atau pakai kertas yang tebal juga boleh. Nanti boleh buat. Ini mudah sekali buatnya. Ya.
Nah, adik-adik kita membuat hati ini supaya lose, supaya adik-adik ingat ya, kita harus mempunyai hati yang mau mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi papa, mama, adik, kakak, teman-teman, lose-lose, Miss dan juga Mister yang di sekolah, dan juga orang-orang di sekitar kita. Adik-adik semuanya. Ya, oke, selamat beraktivitas. Yang belum, nanti boleh dibantu mama papa ya. Oke, ya, Loseros Minda, Loseros. Itu aktivitas hari ini. Kita bertemu di aktivitas di minggu depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Rosa Prapti. Coba yang sudah selesai boleh dipakai topinya. Siap-siap. Aksel udah jadi tuh. Iya. Wah, udah banyak yang jadi ya. Ya, tidak harus bagus sama persis kayak Rose juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah adik-adik akan ingat firman Tuhan hari ini. Ya. Oke. Okay. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini, tapi ada satu pengumuman ini. Aduh, pengumumannya yang sangat mengembirakan ya, Rose ya. Apa ya? Nah, ini pasti sudah dinanti-nantikan semua adik-adik ya. Ya, kalau nanti kita sudah bisa ibadah onsite. Kita sudah bisa ketemu di sekolah minggu beneran ya, nggak pakai laptop lagi, nggak pakai handphone lagi, tapi kalian bisa ketemu teman-teman kalian, bisa ketemu Lose juga semua. Tapi tetap ya, kita tetap harus protokol kesehatan ya. Lose, Rosminda. Iya. Tapi yang adik-adik batita balita emang udah boleh onsite juga. Yang adik-adik batita balita belum boleh ya. Ini buat kakak-kakak yang sudah vaksin ya. Kakak-kakak yang sudah vaksin, buat yang adik-adik batita dan balita masih online nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik yang batita balita juga sudah boleh ke sekolah minggu. Nah, kapan ya mulainya ya? Kapan Lose? Ini sudah lihat di layar. Kapan kita mulai sekolah minggu? Juni. Tanggal 5 Juni, Lose. Kita mulai nanti di bulan Juni. Bulan Juni, bulan yang ke-6 ya. Pertama ya, Lose. Kalian doakan setiap hari ya, doakan supaya nanti benar-benar di bulan Juni kita semua sudah bisa sekolah minggu onsite ya, sudah bisa berkumpul bersama-sama tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Jangan lupa tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan ya. Ya, jadi kita tetap sehat walaupun kita sudah bisa keluar rumah ibadah bersama-sama. Oke? Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau naikkan satu pujian lagi. Kita mau bersaksi ya, seperti firman Tuhan yang tadi Lose sampaikan, kalau Tuhan Yesus berpesan ya, walaupun Tuhan Yesus pergi ke surga, nanti ada Roh Kudus yang menolong kita supaya kita tetap berani bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus. Silakan Lose Ros. Oke, kita mau nyanyi lagu semuanya. Bangkit berdiri semuanya, semangat yuk. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, mainkan gayamu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi, bersaksi terus sampai Tuhan datang.
berbakti terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yuk, ibadah kita mau selesai. Walaupun sedih ya Los Oros ya, mau ibadah mau selesai, tapi kan ketemu lagi minggu depan. Ya, minggu depan kita masih ibadah online ya, masih online dengan Los Oros yang lain lagi. Ya, sekarang adik-adik yang baik harus lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa yuk, kita mau tutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai sekolah minggu pada hari ini. Bentar lagi kami mau berpisah, tapi Tuhan tolong jaga kami, teman-teman kami, lose-lose kami, orang tua dan saudara-saudara kami, agar kami dapat bersekolah minggu minggu depan lagi dan kembali berjumpa dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Kita mau berpisah. Los Oros Minda pamit. Los Oros pamit. Kayanu pamit. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat Minggu. Selamat Minggu. Selamat Minggu. Selamat Minggu.